itu di sini larangannya nggak boleh ada orang ke sini kalau udah habis lohor gitu. Wah, unik juga rumahnya ya. Ya gitu. Kayak tempat resepsionis di hotel. Oh, gitu. Kayak di hotel mau check in kamar. Pak Bas di sini tuh udah berapa lama? Berapa tahun? 11 tahun. Ya. Ada limo. Dua limo. Ada cewek. Bukannya cantik lah gitu. Cewek, tapi di bawahnya panjang. Panjang. Ya, gak kelihatan kayak, kakinya. Kayak ular. Kayak muka pintu gini. Jadi saya keluar malam melihat apa ya, ada suara begitu, yang suara yang lain-lain. Tapi melihat di atas atap ada cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini, Kang Hakim sedang berada di Kabupaten Sumedang. Dan Kang Hakim akan bersilaturahmi ke rumahnya Pak Abas yang udah 10 tahun lebih tinggal di hutan seperti ini. Pak Abas itu hidup mencil sendirian ya, seorang diri, tidak ada tetangga, tidak ada teman hidup juga. Ya, 10 tahun bersembunyi di area hutan larangan atau hutan angker kayak gini. Karena Pak Abas selama 10 tahun lebih tinggal di sini tuh sering mengalami kejadian mistis, kejadian aneh yang di luar nalar manusia. Kang Hakim juga mendapatkan informasi Pak Abas yang tinggal di hutan ini tuh dari Kang Regi sang penjelajah amatir. Nah, bagi para penonton yang penasaran dengan kisah hidup Pak Abas selama 10 tahun lebih tinggal di hutan seperti ini dan kondisi rumahnya seperti apa, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat atau belum melaksanakan ibadah, silahkan sholat terlebih dahulu atau ibadah terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Oke, yuk kita lanjutkan aja perjalanan menuju rumahnya Pak Abas, karena dari sini tuh kurang lebih masih 1 km lagi. Dan kita melanjutkan perjalanan masuk ke jalan kecil yang ini nih, jalan setapak yang ini. Kalau tadi kan tadi dari sini nih, jalan yang ini yang besar ya. Kesana itu merupakan lahan perkebunan, area hutan, tidak ada rumah lagi. Ya, menuju rumahnya Pak Abas. Ini nih jalan setapak ini. Sempat dikira di sini tuh nggak ada orang ya, atau nggak ada rumah, nggak ada yang tinggal di sini. Namun kenyataannya di sini tuh ada Pak Abas yang tinggal sendirian di sini nih. Udah 10 tahun ya. Luar biasa. Ini nggak kebayang kalau misalkan malam hari nih di sini di rumahnya Pak Abas ya. Kayaknya bakal serem banget. Terus kelihatan banget ya, jarang ada orang yang datang ke sini nih. Jalannya juga kayak gini, udah hampir ketutup sama rerumputan atau rumput liar yang tumbuh sekitaran hutan ini. Tuh, ini tuh pohon apa ya? Pohon jati ya, kalau nggak salah, benar nggak? Pohon jati semua, atau bukan kali ya? Yang tahu nanti silahkan kalian komentar di bawah. Terus di depan banyak banget pohon pisang. Biasanya kan kalau misalkan ada pohon pisang itu terkenalnya suka ada poci kayak gitu ya. Pocong dan juga Mbak Kun. Tapi alhamdulillahnya ini cuaca sangat mendukung ya, cerah banget. Biasanya kan kalau 2 hari kebelakang itu kalau misalkan habis duhur itu suka hujan lebat, tapi ini mah cuacanya sangat bagus sekali nih, mendukung banget.
Gak ada orang ya. Saya takutnya salah. Soalnya kata Kang Regi kalau dari jalan besar itu masuk jalan setapak. Ada satu-satunya jalan setapak, gak ada lagi jalan. Ya cuman ini nih jalan yang saya temui di sepanjang jalan tadi. Ini benar gak ya? Ya bismillah aja deh. La haula. Semoga aja ini jalannya benar ya. Dan semoga juga bisa selamat. Bisa pulang lagi dengan selamat ke Bantarujek. Ciri khas di hutan nih. Ada burung yang kayak gini nih. Suara burung apa tuh? Ini benar enggak ya? Soalnya enggak ada orang yang ke kebun gitu ya. Nah, ada suara ciak-ciak. Lah. Kok berhenti? Ini sumber suaranya jelas banget dari sini nih. Ciak-ciak kayak gitu ya. Kalau kepercayaan. Nah. Enggak ada lagi ya. Kalau kepercayaan orang-orang di kampung saya ya, kalau misalkan malam tapi ini mah ada suara ciak-ciak kayak gitu, itu tandanya ada kunti, ada Mbak Kun. Tapi nggak tahu kalau di sini. Ini ada bekas daun pisang. Sepertinya ada yang udah selesai itu kali ya, bercocok tanam. Ini benar nggak ya? Jalannya lewat sini. Gak ada orang yang ke kebun lagi ya. Wik wik ya. Suara burung apa itu ya? Nah, kayak ngertawain. Wik wik gitu ya suaranya tuh. Dari sini nih, itu burung apa ya? Jenis apa? Silahkan kalian komentar di bawah. Nah, dengerin. Kedengeran nggak? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak maaf numpang tanya, kalau rumahnya Pak Abas di mana ya Pak ya? Oh ini kan Pak Abas. Oh ini Pak Abas. Iya. Kenalin Bapak, saya Hakim. Boleh. Oh. Dari Bantarujek. Saya kesini tuh tahu informasi dari rekan konten kreator juga Kang Regi. Katanya iya. Kan ada Pak Abas yang udah 10 tahun lebih tinggal di tengah hutan, oh, hidup iya, sendirian. Betul. Tadi sepanjang perjalanan kurang lebih saya berjalan kaki ada 20 menit atau 30 menit ya. Iya. Terus nyusurin jalan setapak nggak ketemu orang, Pak. Oh, itu di sini larangannya nggak boleh ada orang ke sini kalau udah habis lohor gitu. Habis duhur itu. Iya. Emangnya cuman kenapa? Bapak doang di sini. Emangnya kenapa, Pak? Kok bisa ada larangan kayak gitu? Oh, penerangannya kalau di sini kena apa ya? Kena geledek apa, kena ular apa gitu. Oh gitu. Jadi panterangan hutan sini, ini. Gitu. Jadi selain orang asing mah, selain Pak Abas maksudnya gitu ya. Iya. Kalau orang asing mah datang ke sini tuh nggak boleh habis duhur. Iya gitu. Ini saya gimana Pak, aman nggak Pak? Alhamdulillah kalau ketemu sama Pak Abas, didampingi sama Pak Abas. Aman bisa, berarti? Aman gitu. Oke alhamdulillah berarti ya. Iya. Di perjalanan ini saya ketemu langsung sama Pak Abasnya. Soalnya dari tadi tuh nyari orang yang di kebun nggak ketemu-ketemu Pak. Oh, rumah Bapak dari sini masih jauh? Jauh lumayan. Ke arah mana Pak? Oh sini, jalan setapak. Jalan setapak? Iya. Bapak ini mau kemana? Mau lihat air. Benerin air. Tujuannya gitu. Ketemu sama abang di sini. Hah? Saya mau nunjukin rumah. Rumah Bapak. Gitu. Ya udah tuh yuk ke rumah dulu ya Pak ya. Iya. Nanti boleh. Benerin airnya bareng-bareng. Iya itu. Yuk Bapak duluan. Yuk. Sebagai penunjuk jalan. Iya. Alhamdulillah, wasyukurillah ya. Saya ketemu sama Pak Abasnya langsung nih. Sama Pak Abas langsung nih ketemu di perjalanan. Ini apa Pak? Kuburan? Bukan? Bukan. Oh bukan? Bukan. Dikira saya mah kuburan. Terus itu bangunan apa tuh Pak? Oh bangunan Bapak. Bangunan Bapak maksudnya gimana? Oh waktu dulu Bapak di sini.
tinggal teh? Iya, tinggal teh. Menempatin rumah yang ini? Iya, betul. Oh, kalau sekarang? Kalau sekarang mah pindah ke sono. Ke bawah? Enggak, ke lataran di sebelah situ. Kenapa Pak pindah dari sini? Oh, di sini ada gangguannya. Ada apa ya? Kena petir. Kena ada makhluk yang enggak di gitulah, enggak bisa dihindarkan gitu. Apa makhluk apa, Pak? Ular. Ular. Iya. Ular segede apa, Pak? Ularnya gede-gede di sini. Ular siluman atau gimana? Siluman. Gitu. Ngegangguin Bapak Abas. Iya, gitu. Saya enggak apa ya? Di sini enggak bisa duduk sampai tua di sini. Ada gejala ular itu mengganggu. Ularnya bisa menyerupain manusia enggak? Iya, bisa. Wanita atau laki-laki? Wanita. Ular itu. Katanya ipri gitu. Di sini tuh. Iya. Di bangunan ini tuh ada ipri. Iya. Oh. Ipri. Perempuan. Iya, nanti saya ke sono pindah. Jadi Bapak pindah. Iya. Ngajakin nikah ke Bapak atau gimana gitu teh? Iya, gitu. Saya enggak mau. Kenapa enggak mau, Pak? Itu kalau masalah kalau mau nikah, kalau dikawin, yeah, itu nggak perbolehkan, nggak boleh secara dari agama ya, dari agama karena gitu. Ujung-ujungnya minta tumbal, yeah, gitu. Ada dampak akibatnya ya Pak ya. Iya, yeah, betul. Iya, yeah. Jauh, masih jauh dari sini ke rumah? Lumayan. Ayo tuh Pak, lewat mana? Lewat sini? Sini bisa lewat sini. Oh, lewat sini boleh. Ayo. Nah ini ke rumahnya Pak Abas. Jalannya jalan setapak, berarti benar ya? Iya. Jarang dilalui sama orang. Iya. Waduh, jalan juga jalan setapak kayak gini nih. Jadi cuman Pak Abas doang. Iya. Yang suka berjalan ke sini. Iya. Yuk boleh Pak Abas duluan Pak? Iya. Terus ini nyamuknya luar biasa ya Pak ya? Lumayan sih. Kayak di hutan begitulah banyak nyamuk. Iya benar Pak ya. Ini gak ada orang dari tadi tuh. Itu rumah Bapak? Bukan. 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 Kalau ini tempat apa? Tempat itu punya orang. Ada yang tinggal lagi di sini, gitu? Tahu itu. Tahu apa, Pak? Yang punya kebun. Oh, punya kebun di sini. Iya. Jadi mendirikan saung, tapi nggak ditempatin. Enggak. Jadi kalau musim panen gitu ya, ditempatinnya. Iya. Kalau Pak Abas, berarti di sini terus. Tinggal. Jauh, lumayan. Masih jauh? Iya. Wah, ke bawah lagi ya. Jauh. Nah, itu kayak ada suara motor, Pak. Oh, itu dari apa ya, bambu. Nah, ini Pak, maaf Pak. Ini ada tulisan garis polisi. Ini ada kejadian apa di sini, Pak? Oh, ini ada muncang. Buah muncang. Enggak, itu ada garis polisi. Iya. Maksudnya gimana, buah muncang? Ini ada banyak yang apa ya, mencuri itu. Oh. Kalau malam. Oh gitu. Iya. Jadi ditandain garis polisi itu supaya enggak boleh. Oke. Okay. Supaya orang ketakutan pernah ada kejadian tragedi yang iya, is menyeramkan gitu. Iya, betul. Oke. Okay. Terus di Sumedang ini emang terkenal suka ada istilah ngadu muncang ya, Pak ya? Iya, betul. Ternyata masih jauh juga ya ke rumahnya Pak Abas. Lumayan. Jauh. Saya mah kebayang kalau tadi terus berjalan gak ketemu sama Pak Abas langsung. Bakalan serem kayaknya nih. Aduh, kita masukin area terlarang lagi nih ya. Iya, betul. Ini area apa, Pak? Balumbang. Balumbang namanya. Balumbang. Ish. Licin Pak jalannya eh. Iya, hati-hati jalannya. Hati-hati. Iya, malam di hutan lah begitu. Oh. Terus auranya kayak beda Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh, bentar Pak. Halo. Ini kata Pak Abas namanya tuh Balumbang. Ya. Serem banget, bener enggak? Nanjak lagi apa ya? Aduh. Ini bukan sarangnya bagong, Pak. Apa? Sarangnya bagong bukan? Bukan. Oh, bukan. Di sini enggak ada babi.
Ada kalau malam babi. Di sini? Iya, sampai ke sini cari makanan. Oh. Aduh, masih nanjak lagi ya. Lumayan. Ya Robi, aduh, ini kebun milik siapa Pak? Milik itu Pak Guru. Apa? Pak Guru. Pak Guru. Iya. Tetangga kebun. Tetangga kebun Bapak. Iya. Berarti kalau misalkan dari pagi sampai duhur mah ramai di sini, banyak orang. Oh, sampai duhur pulang. Ini rumahnya Pak? Iya. Alhamdulillah. Kita sampai juga di rumahnya Pak Abbas. Iya. Aduh, napas kretek nih Pak. Napas kretek kayak gini. Kalau suka merokok terus iya. Ngos-ngosan. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Akhirnya sampai juga di rumahnya Pak Abbas. Ini kandang burung apa Pak? Kok gak ada burungnya? Oh, burungnya mati tuh. Oh mati? Dikukur. Iya. Itu kamar mandinya Pak Abbas ya. Wah, unik juga rumahnya ya. Kayak tempat resepsionis di hotel. Kayak di hotel mau check in kamar. Pak Bas di sini tuh udah berapa lama? Berapa tahun? Kalau ya. Berapa tahun ya? 11. 11 tahun. Ya. Berarti kalau 11 tahun dari tahun 2013. Iya betul. Dari 2013 tinggal sendirian. Sendiri. Kenapa Pak alasannya memilih tinggal sendiri di sini Pak? Oh, waktu dulu saya di sini, yang punya kebun di sini, mau nanam apa aja di sini. Kalau dari kampung saya nggak sanggup. Gitu. Kenapa nggak sanggupnya? Nggak punya rumah, cuman istri udah perpisah gitu. Bapak Abbas ini duda. Iya betul. Pantes dong, duda disamperin sama Ipri tadi ya, diajakin betul. Nikah. Iya. Mungkin Ipri tersebut naksir nih sama Pak Abbas. Iya. Kasian lihat Pak Abbas sendirian kesepian tiap malam. Iya. Tapi punya anak Pak? Punya anak. Udah pada nikah? Udah. Udah pada gede-gede berarti? Iya udah. Dan ini teh berarti bukan tanah milik Pak Abbas? Iya betul, tanah milik. Tanah milik. Iya. Betul. Dikira teh tanah milik orang Pak Abbas yang ngegarap. Oh enggak. Enggak. Punya sendiri. Iya. Cuman sehubungan mungkin Pak Abbas udah pisah sama istri, enggak ada rumah, jadi terpaksa bangun rumah di sini. Iya gitu. Mendirikan rumah di sini. Iya betul. Hidup mandiri. Iya mandiri. Dan rumahnya juga ini luar biasa unik. Ini kamar Pak? Kamar. Boleh lihat? Boleh. Ayo. Walaupun laki-laki seorang duda, tapi bersihnya luar biasa. Kebersihan sebagian dari iman itu benar-benar dijaga sama Pak Abbas tuh, bersih banget. Cuman ini banyak poster partai. Ini tempat tidur Pak Abbas. Iya, tidur sembahyang. Oh, sembahyang di sini. Ya, oke. Okay. Ditutup lagi aja ya Pak ya, banyak postur apa poster partainya tuh. Aduh. Tadi mau dilihat kayak kulkas, ternyata itu lemari. Bukan, bufet nih. Buat naro makanan di sini. Makannya ada. Iya, iya. Makanannya. Makanan ringan, cemilan. Iya, cemilan. Iya. Benar. Bukan apa-apa, makanan apa kerupuk. Iya, betul. Kerupuk. Ini dua lantai, Pak? Dua. Lantai kedua apa? Oh, buat tidur Bapak di atas. Oh, di atas. Iya. Ada akses jalan ke sini? Boleh. Ya. Saya lihat. Ya, oke. Okay. Boleh Pak dibuka ini? Ya boleh, coba silakan. Berlapis-lapis ya. Nah, ini tempat tidurnya Pak Abbas di atas di sini. Supaya aman dari binatang buas ya, Pak ya? Iya, betul. Dan ini dapur. Ini dapur. Dapur. Buat masak. Karena Pak Abbas seorang duda, jadi masak juga sendiri. Sendiri. Pak Abbas, maaf. Kan kata teman saya, katanya Pak Abbas itu sering mengalami kejadian mistis. Selama tinggal di sini, Pak Abbas pernah mengalami kejadian mistis apa aja tuh Pak Abbas? Oh, itu ada Ipri. Yang tadi diceritain. Iya, betul.
ngajakin nikah. Iya. Selain Ipri itu pernah ada apa lagi tuh Pak? Ada harimau, ada. Harimau dari mana arahnya? Harimau itu harimau jadi-jadian gitu. Jajaden. Apa keruhun atau apa makhluk yang mengganggu dari saya gitu di sini. Harimau itu. Datangnya gimana Pak? Datangnya bisa diceritain nggak Pak? Oh ceritanya nggak kelihatan tapi ada suara gitu. Suara seperti apa? Suaranya seperti harimau. Bisa dicontohin? Oh boleh boleh. Gimana? Katanya gitu suaranya. Malam atau siang itu Pak? Malam. Jam berapa? Sekitar jam 1, jam 12. Jam 1, jam 12 malam? Iya malam. Tiap hari kayak gitu Pak ada? Enggak. Oh, berapa hari ya? 3 hari sampai 3 minggu, 1 minggu ada. Tapi suara itu tiap hari malam Jumat. Adanya itu. Iya, betul. Apalagi kalau misalkan malam satu suro, malam yang terkenal keramat ya Pak ya? Iya, betul. Malam yang terkenal angker. Iya, betul. Selain harimau, pernah nggak lihat wujudnya langsung atau yang mengerikan kayak gitu Pak? Wujud yang mengerikan atau yang menakutkan lah. Oh, wujudan gitu ada. Ada cewek, mukanya cantik lah gitu. Cewek, tapi ke bawahnya panjang. Panjang, ya, nggak kelihatan kayak, kakinya? Kayak ular gitu. Istri. Terus lagi gimana? Oh, ceritanya ini... ada ketok-ketok suara itu kayak muka pintu gini gitu. Jadi saya keluar malam melihat apa ya, ada suara begitu, yang suara yang lain-lain. Tapi lihat di atas atap ada cewek cantik banget. Di atas atap rumah Bapak yang ini? Iya. Ada cewek cantik banget. Iya. Wujudnya gitu. Tapi badannya ular. Ular. Terus bilang apa si ular itunya ke Bapak? Ular itu mau nemuin sama Bapak. Nemuin enggak boleh. Saya di sini mau masuk ke kamar Bapak gitu. Iya, betul. Enggak boleh, takut saya gitu. Ngeri. Ngeri lah. Gitu. Karena lihat badannya ular. Ya gitu. Oke, bener banget Pak Abas ya. Yang mungkin tadi Ipri yang tadi Pak Abas ceritain yang ngajakin nikah itu ya Pak Abas ya. Gitu. Oke, siap Pak Abas ini nih ada buat beli kopi. Lumayan. Lumayan buat beli kopi ya, dan ya, juga buat rokok. Semoga bisa bermanfaat buat Pak Abas. Saya mau pengen lihat sekeliling rumah Pak Abas, enggak apa-apa. Ya, boleh silakan. Karena cerita misinya mungkin enggak ada lagi ya, cuman segitu-gitunya. Bolak-balik terus Ipri sama harimau. Iya gitu. Nah, ini sekeliling rumahnya Pak Abas itu kayak gini. Ke belakang hutan juga ya Pak ya? Iya, hutan. Cuman saya salutnya sama Pak Abas ini walaupun seorang laki-laki apalagi duda ya Pak ya? Iya, betul. Tapi ini bersih banget loh. Halaman rumahnya itu sangat luar biasa bersih. Iya. Kalau ke atas sana kemana sih Pak? Mau ke teman-teman kebun itu. Ke kebun. Jauh. Oh, ke atas sana itu. 1 kilo. Jauh. Iya, mau ke Bakuncen. Oh ada juga yang tinggal di sana? Ada. Itu unik. WC-nya itu di luar. Belum rampung? Iya. Belum ditutup itu ya Pak ya? Iya. Itu gimana Bapak kalau misalkan lagi berak, ada orang yang lagi ke kebun Pak? Itu nggak dipakai. Oh nggak dipakai? Iya. Jadi kalau misalkan buang air besar di mana Pak? Di sono yang tadi. Ke walungan? Iya. Pak. Turun ke bawah? Iya. Itu. Dikira teh di sini Pak. Kalau kamar mandi yang ini dipakai ya Pak ya? Barusan datang. Baru nyampe? Iya, kan kemarin musim kemarau. Oh, ini baru nyala airnya. Berarti kalau misalkan airnya banyak, mah ini jadi kolam ikan. Iya, betul. Kalau di sini ada listrik apa? Enggak ada listrik. Enggak ada. Berarti Bapak penerangan pakai apa dong? Ya, pakai lilin. Pakai lilin doang. Iya. Oke, siap Pak Abas satu. Terima kasih ya Pak Abas atas waktunya. Saya mau pamit pulang. Aman enggak kira-kira di jalan nih? Alhamdulillah aman. Aman bisa ya karena udah ketemu sama Pak Abas. Iya. Dititipin mungkin sama para penunggu hutan ini. Iya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian aja ya untuk video kali ini. Kunjungan saya silaturahmi saya ke rumahnya Pak Abas yang udah 11 tahun tinggal di area hutan
terlarang. Tadi Pak Abas juga kan bilang kalau misalkan habis zuhur itu nggak ada orang yang berani datang ke sini. Jadi para penari itu pada sepi karena ketakutan. Sering terjadi kejadian aneh atau kejadian mistis. Ini saya nanti pulang gimana ya? Tapi kata Pak Abas, katanya aman, nggak bakal ada apa-apa. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.